ternyata selama ini cara kita shoot down pecin itu salah. Biasanya ini penyebab PC kamu lemot dan sering error karena PC tidak mati total. Sekarang cek keadaan PC atau laptop kamu dengan cara buka Task Manager, lalu pilih Performance. Di bagian ini adalah waktu seberapa lama PC-mu nyala. Kaget banget padahal baru dinyalain. Tenang aja, begini cara mematikan PC dengan benar. Pertama, buka Control Panel. Lalu cari Power. Pilih yang paling atas. Lalu pilih yang ini. Lalu hilangkan centangnya, klik Save. Lalu restart PC kalian. Selesai.